Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'aylan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqahar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shallallahu alaihi. Pernah satu masa Nabi Muhammad sudah dredet merasa ditinggalkan Tuhan, merasa disia-siakan Tuhan, dan dari kiri kanan orang sudah menyerang. Nah, kamu sudah dilupakan oleh Tuhanmu. Nah, kamu sudah ditinggalkan oleh Tuhanmu. Kenapa? Buktinya wahyu 15 hari tidak datang. Sampai 20 hari tidak datang. Ada mengatakan sampai 40 hari Jibril tidak datang. Padahal Nabi sudah ketelanjur ngomong. Saudara ingat ketika kita mengaji surat Kahfi, orang Yahudi didatangi oleh musyrik Mekah ke Madinah dan bertanya, apa benar ini Muhammad ini Nabi sebenarnya, apa Nabi palsu? Bagaimana penglihatan orang Yahudi tentang Muhammad? Akhirnya orang Yahudi memberi advis kepada kufar Quraisy. Kalau kalian ingin tahu apakah Muhammad ini Nabi sebenarnya Nabi atau dia Nabi palsu, majukan kepada dia 3 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab dengan baik, tandanya ini Nabi benar. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab 3 masalah ini, tandanya ini Nabi palsu. Orang Yahudi menunjukkan, coba tanyakan kepada Muhammad. 1, orang-orang suci yang ditidurkan 300 tahun, wali yang tidur 300 tahun, bagaimana ceritanya itu? Tanyakan kepada Muhammad. 2, raja yang menggembara di dunia yang namanya Qarnain, Dzulqarnain, bagaimana ceritanya? Sesudah itu tanyakan tentang roh, bagaimana roh itu? Orang kafir Quraisy dapat bahan dari Yahudi, datang dia ke pada Nabi lalu bertanya, ya Muhammad, kami ingin tahu, 1, itu ada wali-wali yang ditidurkan Tuhan 300 tahun, ceritanya bagaimana? Sesudah itu Raja Iskandar Dzulqarnain itu ceritanya bagaimana? Yang 3, tahukah kamu roh itu apa? 10 hari, 15 hari, jawaban juga belum datang. Orang-orang kufur Quraisy, laki-laki perempuan sudah bicara,
Nah, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Dia bisa menjawab lagi. Wahyu tidak datang-datang lagi. Setengah riwayat mengatakan sampai 40 hari. Sehingga orang sudah menuduh anak kentara sekarang palsunya ini Muhammad. Coba saudara bayangkan bagaimana gelisahnya Nabi ketika itu. Anehnya di waktu yang terakhir yang banyak ngejek itu, yang banyak ngejek Nabi itu bukan laki-laki, wanita. Wanita yang paling bibirnya ini ngejek Nabi. Nah, sudah ditinggalkan Tuhan, mau tahu rasa sekarang. Terutama ada seorang wanita yang namanya hebat sekali. Saya melihat potongannya di film di waktu haji tahun yang lalu ini. Namanya Ummu Jamil, istri Abi Lahab. Oh, itu yang bibirnya ini yang tersewek ngejek kepada Nabi. Bagaimana Muhammad? Kamu sudah ditinggalkan oleh Tuhanmu karena wahyu tidak datang-datangnya. Ummu Jamil ini yang paling cerewet menyerang Nabi dan menyindir Nabi bahwa dia sudah ditinggalkan Tuhan. Dan tidak saja Ummu Jamil, keluarga Nabi sendiri, istri-istrinya Nabi sudah khawatir melihat karena Nabi tidak bisa tidur lagi malam. Wahyu tidak datang-datang. Jibril datang. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi siang, demi malam, kalau malam sudah gelap, engkau tidak sekali-kali ditinggalkan oleh Tuhanmu, apalagi dimarahi. Hanya timingnya belum datang. Timingnya, waktunya belum datang. So, pertolongan Tuhan itu sama saja dengan perempuan melahirkan anak. Mau dipaksa-paksa anak lahir 9 bulan belum cukup, mati dia lahir nanti. Jadi mesti tunggu pas 9 bulan nanti dia akan lahir. Saudara ingin kaya, sudah payah berdagang, payah mendoa, kaya tidak datang. Saudara mengira kalau begini Tuhan sudah lupa sama saya. Rupanya saya sudah ditinggalkan Tuhan. Barangkali saya dimarahi Tuhan ini. Kepada saudara ini ayat sekarang datang. Mawat da'aka rabbuka wa ma'akala. Bukan Tuhan marah kepadamu, bukan Tuhan meninggalkanmu. Untuk segala sesuatu ada waktu yang tepat. Tuhan mencarikan waktu yang tepat. Kapan saudara akan dikasih istri? Kapan akan dikasih duit? Kapan akan dikasih istri? Ya? Sudah mimpi-mimpi pakai istri? Atau kapan saudara dapat simbol begini di sini? Kapan saudara akan sukses? Tuhan nanti mencarikan hari. Jadi ayat ini lahirnya kepada diri Nabi pribadi. Oleh karena Nabi berasa ditinggalkan Tuhan, berasa disia-siakan Tuhan, karena ada maksudnya yang belum berhasil, Tuhan datang mengatakan, mawadda'aka rabbuka. Bukan Tuhan meninggalkanmu. Perkara yang kamu minta belum dikasih, jangan istri jadikan kalau begitu Tuhan. Minta dengan baik kepada Tuhan, harinya serahkan kepada Tuhan. Tuhan lebih pandai memilih hari. Nabi ingin menjawab. Jawaban tidak dikasihkan oleh Tuhan. Oleh karena di sini Nabi ternyata ada kesalahan sedikit. Diajar oleh Tuhan. Janji pun tidak pakai insya Allah. Ini salah, Nabi di sini salah. Ditegur oleh Tuhan dalam surat Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan gampang saja mengatakan datang besok nanti saya jawab. Tidak pakai insya Allah, atau tahu sampai 40 hari Jibril tidak datang-datang. Artinya jawaban tidak bisa diberikan karena wahyu tidak datang. Dalam kesalahan ini Nabi diajar. Kalau Nabi diajar oleh Tuhan ketika bersalah, sudah harus tahu itu tandanya Nabi disayangi Tuhan. Kalau saudara diajar oleh Tuhan ketika saudara salah, itu namanya Tuhan sayang kepada saudara. Masa saudara makan cek-cok juga dengan bini? Tahu-tahu tergigit lidah. Ya? Gigi dengan lidah yang selama ini damai. Tapi kali ini kok
entah lidah yang salah, entah gigi yang keliru, kok terdingin. Ini sindiran dari Tuhan. Kalau makan berhadapan suami istri, jangan cekcok juga sedang makan. Ya? Kebiasaannya orang suka cekcok itu yang terdingin gigi lidahnya. Saudara-saudara, ketika kita meminta kepada Allah, ketika kita minta rezeki, ketika kita minta disehatkan, kalau Tuhan belum memberi, jangan langsung Tuhan dikatakan marah sama kita atau melupakan kita. Itu namanya su'uzan billah. Lebih baik kita dulu mengontrol diri kita, memeriksa diri kita. Apa salah saya ini? Apa salah saya? Cara meminta kepada Tuhan. Kenapa orang lain dikasih Tuhan rezeki, kok saya tidak? Apa saya kurang rajin bertani? Apa saya kurang rajin berladang? Kalau kesalahan-kesalahan ada, yang langsung kesalahan itu atau tidak langsung, perbaiki dulu. Misalnya saudara, selamanya tidak menghormati ibu, sukar sekali mencium tangan ibu, lalu dagang saudara jatuh. Coba periksa dulu, jangan-jangan lukanya hati ibu saudara ini mempengaruhi toko saudara. Orang lain menyenangkan hati ibu. Saudara, mengucapkan kata yang enak saja kepada ibu tidak mau. Pantas rezeki saudara disempitkan oleh Tuhan. Cobalah baik kepada ibu, nanti rezeki juga akan baik datangnya kepada saudara. Di mananya kalau salah kepada ibu, tidak hormat kepada ibu bapak, perbaiki ini dulu, karena ini bisa mengganggu datangnya rezeki, bisa menelan ke rezeki. Ini satu contoh bahwa kejahatan-kejahatan itu satu tempo merubah datangnya kemurahan Allah. Kalau pada diri saudara tidak terdapat kesalahan apa-apa, saudara terikat dengan surat, dengan firman ayat dalam Al-Quran, faida farata fansab. Kalau sudah selesai segala ikhtiar yang baik, saudara jalani, fansab. Tenang. Diam. Jangan banyak pikiran lagi. Wa ila rabbika farab. Arahkan harapan kepada Allah. Ya Allah, saya tunggu bantuan-Mu. Saya sudah siap. Segala yang jelek sudah saya jauhi. Saya tunggu bantuan-Mu. Saya tunggu bantuan-Mu. Tapi kita tidak boleh mempunyai perasaan seolah-olah kita ditinggalkan Tuhan. Apalagi dimurkai Tuhan. Nabi kita mengatakan hak manusia kepada Allah penuhi, supaya hak Allah untuk manusia juga dia penuhi. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah hak Allah pada diriku yang harus aku penuhi? Tentang budallah wala tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah saja, tidak boleh musyrik. Bertauhid kepada Allah yang benar-benar, sujud kepada Allah yang benar-benar, dan jauhkan diri dari syirik. Jangan meminta ke kubur, jangan meminta ke batu nisan, jangan meminta ke pohon waringin, jangan meminta kepada dukun, jangan meminta kepada keris. Faida sa'altum fas'alillah. Kalau bermohon, langsung kepada Allah yang akan memberi Allah. Jangan pakai embel-embel lagi. Kalau ini sudah kamu jalankan, kamu sudah menyembah Allah dan tidak syirik kepadanya, memenuhi tata tertib agama. Ditanyakan yang kedua oleh sahabat kepada Nabi, apakah yang akan dilakukan oleh Tuhan kepadaku kalau aku sudah beriman kepadanya? Tuhan mengatakan, akan menyelamatkanmu dan tidak akan menyiksamu. Janji Allah, ia akan penuhi keselamatan untukmu dan pertolongan untukmu. Aslim taslim. Masuklah jadi orang Islam, kamu akan diselamatkan, kata Tuhan. Nabi mengatakan, aslim taslim. Islamkan dirimu. Sempurna-sempurna, Tuhan akan menyelamatkanmu. Doamu akan dijabahi. Hajat kehidupanmu akan dipenuhi. Ini janji dari Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mungkir janji. Maka dari itu, saudara-saudara, ayat wadduha ini penting sekali bagi orang yang sedang gagal. Ya? Surat wadduha ini bagi orang yang sedang gagal, termasuk gagal politik. Nah, ini banyak umat Islam yang gagal politik. Ya, untuk orang ini wadduha membangunkan,
potonganmu untuk menang masih ada. Mungkin kamu perjuanganmu setengah hati, makanya jadi kalah. Tapi kamu harus tahu, ma wadda'aka rabbuka. Tuhan tidak meninggalkanmu dan Tuhan tidak marah kepadamu. Hanya mungkin jadi. Kamu berjuang tidak dengan sepenuh hati. Sebagai orang Islam, baca surat Wadduha setiap malam supaya membangkitkan perasaan. Kita tidak ditinggalkan Tuhan dan kita tidak dimarahi Tuhan. Kecuali kalau ada tanda-tanda pantas dimarahi Tuhan. Misalnya, sembahyang subuh. Tinggi hari ya, pantas rezeki juga tinggi kedatangnya oleh Tuhan. Kamu salat subuh tidak pada waktunya. Tapi kalau salat sudah dilakukan pada waktunya, janji dipenuhi, orang tua dihormati, yang sebaya dengan kita dihargai, yang kecil disayangi, rahmat Allah akan datang. Akan datang kepadamu. Yakinlah dan yakinlah. Ini janji Tuhan mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Asal orang beriman, salat 5 kali sehari semalam, menghadap ke kiblat, tidak bisa dia ditinggalkan oleh Tuhan. Ada jaminan Allah untuk dia. Khusus jaminan dari Tuhan, jaminan dari Tuhan untuk orang yang berjamaah subuh. Saudara harus tahu, di antara orang Islam yang dapat jaminan istimewa untuk keselamatan dirinya, keselamatan dagangnya, keselamatan hartanya, orang Islam yang berjamaah subuh. Itu kalau rumah saudara dekat masjid, setiap diri saudara termasuk yang dijamin Tuhan dalam hari itu, jangan lupa berjamaah subuh. Ya. Kalau rumah saudara jauh dari masjid, jamaah kecil. Suaminya di depan, istrinya di belakang. Anak dengan mertua turut berjamaah. Itu namanya juga jamaah. Jaminan Allah akan datang kepada rumah itu. Untuk bukti, saudara-saudara. Untuk bukti mencari bagaimana Tuhan tidak memarahi Nabi dan tidak melupakan Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala mengetengahkan janji kepada Nabi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hai Muhammad, hari besok lebih penting untukmu tertimbang hari ini. Jadi maknanya, hari besok akan ada tolong Tuhan untukmu, jangan khawatir. Kata-kata hari besok ini boleh juga diartikan hari akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sukses di akhirat akan lebih penting untukmu daripada sukses di dunia. Juga boleh diartikan walal akhiratu, hari yang akan datang lebih penting, lebih berguna untukmu dari sekarang. Harapanmu untuk hari yang akan datang kamu hidupkan, karena tolong Tuhan untuk hari yang akan datang bagimu akan lebih besar dari tolongan Tuhan kepadamu sekarang ini atau pertolongan kemarin. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pertolongan Tuhan yang akan datang pada hari yang akan datang lebih baik untukmu ketimbang pertolongan hari ini atau kemarin. Walasaufa yu'tika rabbuka fatarqa. Ini dia janji Tuhan. Walasaufa, sebentar lagi yu'tika, Tuhan akan memberikan apa-apa kepadamu. Yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan memberimu, fatarqa, sampai jiwamu merasa redha dan senang sekali. Walasaufa yu'tika rabbuka, sebentar lagi Tuhan akan memberikan kepadamu pemberian-pemberian yang tidak kamu duga. Fatardo, sampai jiwamu menjadi tenteram dan tenang. Ini janji Tuhan supaya kita sabar menunggu hari besok. Sabar menunggu kapan akan datangnya pertolongan Tuhan. Mungkin kita khawatir apa ini, jangan-jangan janji saja dari Tuhan. Sudah lama menunggu, tidak datang-datang. Tuhan mengetengahkan 3 peristiwa yang lampau kepada Nabi. Coba kamu lihat zaman yang lampau, pengalamanmu sendiri yang kamu tidak bisa bohongkan. Bagaimana Tuhan menolongmu di masa yang lampau? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Tuhan menemukanmu lahir sebagai anak yatim? Bapak tidak ada, ibu tidak ada. Coba bayangkan pada waktu itu, fa'awa, Tuhan memberi tempat kepadamu, perlindungan kepadamu. Bapakmu tidak ada, ibumu tidak ada, kamu lahir.
nenekmu sesudah ibumu meninggal siap menjagamu. Meninggal nenekmu, pamanmu menggantikan. Bahwa ada tempat perlindungan lagi. Ini bukti bagaimana Nabi sebagai anak yatim di bawah naungan Tuhan lebih selamat dari orang yang tidak yatim. Coba. Saudara bayangkan di Mekah ketika itu beratus ribu anak-anak. Katakanlah kalau tidak akan beratus, beribu-ribu anak-anak yang sebaya dengan Nabi. Pakai bapak, pakai ibu. Tidak ada yang jadi Nabi. Satu saja tidak ada yang dapat pangkat Nabi. Tapi ini anak yatim yang bapaknya sudah mati, ibunya melarat, keluarganya melarat, tidak mengalami kesukaran, air susu ibunya juga cukup, baru 6 bulan ibunya juga meninggal, neneknya siap menanti, melindungi, meninggal neneknya, pamannya, sampai dia umur belasan tahun, sampai umur 19 tahun, dekat 20 tahun, pamannya tidak berani lagi melindungi karena sudah kelewat kegedean. Ya, datang Khadijah, multimilioner, janda tua melindungi. Alangkah enaknya dapat orang tua yang sayang, duitnya punya, pengalamannya ada. Ya, anjuran kepada saudara, tidak ada jeleknya orang kawin janda itu. Tidak ada jeleknya saudara, asal kualitas jandanya kayak Khadijah. Ya, ya, asal kualitas jandanya kayak Khadijah. Saudara, barang yang paling menakutkan hidup sebagai anak yatim. Dibukti dalam penghidupan Nabi yang dijanjikan, yang dikatakan oleh Tuhan, wabajadaka, Tuhan menemukanmu, alam yajidka yatiman. Apa bukankah Tuhan menemukanmu sebagai anak yatim? Fa'awa, diberi tempat oleh Tuhan, lebih kuat, lebih aman, lebih sempurna dari tempat anak-anak yang pakai ibu dan bapak. Kedua, wajadaka dhalan fahada. Tuhan menemukanmu hidup di tengah orang yang sesat. Nabi hidup di tengah-tengah penyembah berhala, peminum tua, peminum arak, tidak ngerti tata tertib. Quraisy, tempat Nabi hidup itu dhalan, orang sesat. Nabi ada di tengah-tengahnya. Kenapa dia tidak terpengaruh oleh kesesatan orang Quraisy? Malah harusnya dia yang jadi jagoan jahat. Kenyataannya fahada, malah kepadanya Tuhan memberikan petunjuk. Sesatnya orang kufar Quraisy, kampung halamannya, nasionalnya yang begitu jelek tidak mempengaruhi kepada Nabi. Apa ini bukan bukti bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan Muhammad dulu? Sebagai anak yatim tidak ditinggalkan, sebagai orang yang hidup di tengah-tengah orang musyrik tidak ditinggalkan. Paling akhir, yang ketiga, Nabi kita disuruh oleh Tuhan mengingat, wawajadaka ra'ilan fa'ana. Tuhan menemukanmu, celanamu dalam ke atas. Tahu saudara, celana dalam ke atas. Biasanya celana itu dalamnya ke bawah, ini dalam ke atas. Kemejamu sowek di leher, artinya melarat. Pakaian tidak cukup, yang akan dimakan tidak cukup. Keluarga melarat, kampungnya melarat. Tuhan menemukan dia sebagai orang melarat. Fa'agna, dirubah oleh Tuhan menjadi orang kaya. Mulai dari pedagang, memutarkan hartanya Khadijah, akhirnya menguasai seluruh harta raja-raja. Di Farsi, Raja Romawi yang ditaklukkan oleh Islam, seluruh kekayaan ghanimah numpuk, dan Nabi jadi tukang bagi. Ini namanya wawajadaka a'ilan fa'agna. Kamu ditemukan Tuhan sebagai orang melarat, diberi Tuhan jalan untuk jadi orang kaya, sekaya-kayanya. Malah dia harus menyelamatkan harta orang banyak, membagi makan kepada orang banyak. Dengan bukti yang tiga ini, Nabi tidak dapat mengelakkan kenyataan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkannya dan tidak pernah mensia-siakannya.
Saudara-saudara, kita harus mengambil ibrah dari ini. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah mensia-siakanmu. Hanya nafsumu yang kurang teratur. Masih merasa kurang ditolong oleh Tuhan. Itu pun Tuhan tidak mengatakan, bukan kamu tidak boleh meminta. Minta, 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 kata Tuhan. Aku akan memberi. Asal kamu minta dengan cara yang halal. Dan Tuhan masih menjanjikan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhan akan memberikan kurnia tambahan kepadamu sampai hatimu menjadi senang. Dunia akhirat, pemberian ini akan dilengkapkan oleh Tuhan bagimu. Fatarda, fatarda, fatarda. Sampai hatimu senang di dunia dan senang di akhirat. Tahukah saudara bagaimana gerak jiwa Nabi kita sampai kepada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi kita mengarahkan kepada Tuhan, ya Allah, Khalil, titel Khalil kepada Ibrahim engkau berikan, Kalimullah kepada Musa engkau berikan, Rohullah kepada Isa engkau berikan, Jibril disuruh oleh Tuhan mengatakan kepada Nabi Muhammad jawaban kurnia Allah kepadamu hai Muhammad tidak akan kurang daripada nabi-nabi yang dahulu maupun Ibrahim maupun Musa maupun Isa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhan akan memberikan kepadamu lebih daripada yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain sampai jiwamu merasa redha. Tingkat surga, balasan di akhirat yang tidak ada batas akan dikurniakan kepadamu, akan diberikan kepadamu. Hak syafaat, hak menolong akan diberikan kepadamu. Kamu akan menolong seluruh umat manusia di mahsyar. Sampai di sini Nabi masih gelisah jiwanya. Jibril mendengar bahwa Nabi mengucapkan dua kata, ummati, ummati. Bagaimana umatku, umatku, umatku. Rupanya sayang yang terakhir oleh Nabi terarah kepada umatku. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai engkau senang, tidak akan mungkin seorang di antara umatmu tinggal di neraka lagi. Akan semuanya dikeluarkan. Jadi asal bernama umat Muhammad, satu orang diratapi oleh Nabi supaya dikeluarkan dari jahannam. Siapa yang diratapi oleh Nabi ini? Kita, umatnya. Nabi tidak ridha kalau satu di antara umatnya, seorang di antara umatnya masih ada yang ketinggalan di neraka. Yang lain sudah diampuni, masih ada yang ketinggalan. Dimintanya kepada Tuhan, coba periksa neraka, masih ada kaum umatku. Keluarkan, keluarkan, keluarkan. Sampai begini pertolongan Allah kepada umat Islam. Kok masih berasa ditinggalkan oleh Tuhan, berasa dimarahi oleh Tuhan hanya karena batik tidak laku, karena berambangnya kena banjir, karena panennya dihantam orang, tikus menyerbu. Mungkin ada kesalahan, maka tikus rame. Mungkin ada kesalahan, maka orang menjadi-jadi. Coba betulkan kesalahan itu. Saudara-saudara yang terhormat, tiga soal kalau sudah diingat oleh Nabi, termasuk diingat oleh kita juga. Alam yajidka yatiman fa'awa, wawajadaka dhalam fa'ada, wawajadaka a'ilan fa'ana. Dalam tiga gelombang ini, sebagai anak yatim kamu dilindungi Tuhan, sebagai orang sesat kamu diajar Tuhan, dan sebagai orang yang melarat kamu sudah dikayakan oleh Tuhan. Ini bukti bahwa Tuhan tidak mensia-siakanmu dan tidak pernah meninggalkanmu. Maka sekarang ada tiga kewajiban lagi yang harus kamu penuhi. Tugasmu kepada syariat Islam. Fa'amal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan kamu gagahi dengan omongan kasar, jangan kamu zalimi. Jangan melanggar peraturan tentang pemeliharaan anak yatim. Harta anak yatim jangan digagahi, kupingnya anak yatim jangan diselentik. Anak yatim jangan dilukai hatinya.
Jangan didengarkan omongan kasar sama dia. Ini kewajibanmu satu. Kedua, wa ammasaila fala tanhar. Pengemis, jangan kamu herdik, jangan kamu usir dengan kata-kata kasar. Kalau boleh, sebelum dia berangkat, berikan dulu apa-apa kepadanya. Perkara dia tetap mengemis, bukan soalmu. Biar tujuh turunan dia mengemis, peluang bagimu masuk ke surga. Coba kalau pengemis tidak ada, kamu akan bersedekah sama siapa? Manggil kiai untuk disedekahi. Kiai juga sudah kaya. Saudara mau apa? Tetangga saudara tidak mau dekat kepada sini, ada pengemis ngetok pintu saudara, mengarahkan tangan, artinya dia membuka pintu surga, dibuka pintu saudara, sehingga saudara masuk, kasih dia. Wa masailah falatan hak. Pengemis dan peminta-minta tidak boleh dia hadapi dengan kata kasar. Maupun pengemis uang atau orang yang minjam dibantu, pinjami harta atau pinjami pisau atau pinjami di dapur, tumbuh konser. Mungkin ada tetanggamu keputusan sembuh kompor, akan ke pasar hari sudah hujan. Minta pinjami agak 2-3 lembar. Kasih pinjaman. Ada yang minjam gergaji, ada yang minjam arit. Pinjam meminjam di rumah. Ini sa'il. Wa masaila. Orang yang meminta-minta kepadamu, jangan kamu herdik. Baru yang terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika. Hadis, kurnia Allah kepada dirimu. Hadis satu, jangan merasa ditinggalkan Allah. Hendaknya kita yakin bahwa kita fiikam fillah, berada dalam naungan Allah. Ketika kita di rumah, ketika kita musafir, ketika kita hidup dan ketika kita mati, kita akan berada di bawah jaminan dan naungan Allah. Sebab apa? Karena kita sudah menjadi iman daripada kafir. Kalau kita sudah beriman dan menjauhkan diri dari syirik, jaminan Allah untuk menaungi kita pasti sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ingatlah bagaimana pertolongan Allah sejak dari kita kecil sampai sekarang. Orang lain dapat 15 tahun keran ditutup oleh Tuhan, mati dia. Saudara sudah sampai 2 kali 15 tahun masih bisa bernafas, malah sudah 3 kali 15. 45 masih bergerak ke sana sini. Ada yang sampai 60 masih hidup. Apa ini tidak pertolongan Allah? Orang lain 10 hari saya sudah mati. Saudara kok 60 tahun masih ngeluyur jalan-jalan. Apa ini tidak kemurahan dari Allah? Kenapa kok lupa ini pertolongan Allah? Dengan cara demikian, tiga tugas yang terakhir. Anak yatim, jangan digagahi. Peminta-minta, jangan ditolak dengan kasar. Kurnia Allah dinikmati ini. Dengan gaya semacam ini, hubungan kita dengan Allah dapat dibaharui kembali. Saudara-saudara yang terhormat, saya ulang. Keterangan-keterangan ini ada kaitan dengan pekerjaan Nabi yang diceritakan di dalam surat Kahfi. Dan ada kaitan dengan penghidupan kita di seluruh waktu. Sekalipun ayat ini, ayat yang surat ini turun khas untuk Nabi dengan kata-kata mufrad, kata-kata tunggal kepada Nabi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tetapi umumnya ayat ini mengenai bagi kita semua. Tuhan tidak meninggalkan kita seperti Tuhan tidak meninggalkan Nabi, dan tidak pula memarahi kita kecuali dalam hal yang timbul dari kesalahan kita. Mengenai doa, harus kita bicarakan pada akhir ini. Ada di antara umat Islam yang sudah mengusahakan meminta dengan air mata kepada Tuhan, tapi permintaan tidak juga datang. Saudara harus sabar. Pertama, saudara harus mengontrol. Satu, Tuhan mendengar. Tidak ada permohonan yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Sami'ul aswat. Tuhan mendengar seluruh suara. Dan Tuhan mendengar seluruh gerak hati. Permintaan yang keluar dari hati saudara, doa saudara didengar oleh Tuhan. Dan didengar oleh Tuhan. Sami'at doa. Sifat Tuhan pendengar doa. Kapan Tuhan akan memberi, Tuhan akan memilihkan yang lebih cocok untuk saudara. Maka dari itu saudara jangan merasa
Apabila doa saudara belum dikabulkan oleh Tuhan, bahwa kesalahan berpusat pada Tuhan. Lihat diri saudara, syarat berdoa. Satu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Tuhan itu baik, dia tidak mau dia menerima permintaan yang tidak baik. Kalau saudara berdoa dengan permintaan yang tidak baik, Tuhan tidak akan menerima permintaan saudara. Innallaha thayyibun, Tuhan baik, la yaqbalu illa thayyiba. Apakah diri saudara ketika berdoa, perut saudara berisi dengan makanan yang halal, badan saudara dibungkus dengan pakaian yang halal, rumah saudara saudara sewa dengan cara yang halal, harta saudara terdiri dari harta yang halal? Oleh karena sahabat Nabi mendengarkan kisah ini dan Nabi menyambung pembicaraannya. Coba kamu lihat seorang hamba Allah yang menadahkan tangan ke langit, ya Rabbu, ya Rabbu, wa mat'amuhu haram, makannya dari barang yang haram, mashrabuhu haram, air yang dia minum air yang haram, wa ghudiya bil haram, bergelimang pagi sure dengan barang haram, fa anna yustajabullah, bagaimana Tuhan akan mengijabahi doanya? Orangnya badannya berabu, sepatunya sebelah, mendoa-doa, ya Rabbu, ya Rabbu, tidak dikabulkan oleh Tuhan karena situasinya tidak dalam keadaan baik. Makanan haram, minuman haram, berlimang dengan yang haram, mandi sekali 3 bulan, cuma berdoa kepada Allah, mau belajar berwudu, belajar dulu salat berjamaah, ngerti dulu tata tertib adab beribadah, lalu berdoa kepada Allah, nanti doamu akan dijabahi Tuhan, akan dijabahi Tuhan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan ikatan hati kita kepada Tuhan, harapan hati kita kepada Tuhan, dan menjauhkan sifat putus asa dari diri kita. Allahumma ahlina mu'minina ta'i'ina, wa tawaffana muslimina ta'ibina, wa alihikna bis-salihina, waj'alna mimman ya'khudul kitab bil-yamin, waj'alna yawmal faz'il akbari aminin, wa adikhilna birahmatika wa karamika fi jannatin na'im, ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.